Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu truk terbaru, yakni truk Hino yang bermuatan beras ya. Ini adalah mod free. Bagi kalian yang ingin menulut mod ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita review untuk modnya ini. Untuk modnya ini lumayan keren ya untuk modnya. Dan ini liverynya ada dua tipe ya, livery bersih sama yang kotor. Dan yang kita pakai ini adalah livery kotor. Jadi di sini untuk truknya agak berdebu ya. Dan langsung kita cek untuk lampunya. Untuk lampu dekat kita nyalakan. Dan untuk lampunya ini lampu bawah ya yang menyala ini. Lalu lampu jauhnya seperti ini. Enggak ada perbedaan, cuma ada perbedaan di refleksinya ya. Lalu kita cek untuk di lampu tembaknya seperti ini. Dan kita cek untuk wipernya. Untuk wipernya di sini sapuannya normal ya. Lalu kita cek untuk sen kanan. Lalu sen kirinya juga. Untuk perlampuan ini normal semua ya, nggak ada kendala. Dan ini sudah dilengkapi dengan strobo yang cukup keren. Lalu kita buka untuk pintunya. Untuk membuka pintu ini sekaligus membuka terpalnya ya, yang bagian truk depan ini, bukan gandengannya. Dan ini ada animasi untuk kernetnya juga ya. Lalu kita cek untuk lampu belakangnya. Untuk lampu belakangnya di sini kita cek untuk lampu rem normal. Lampu mundurnya juga normal ya. Sen kanan, sen kiri juga normal. Lalu kita cek lagi untuk gandengannya. Untuk gandengannya kayaknya normal ya. Iya, nggak ada kendala. Dan ketika kita menyalakan lampu, ini ada semacam LED ya di bagian kerangka atas ini berwarna hijau. Keren banget, apalagi nanti pas posisi malam ya. Dan kita cek lagi untuk interiornya. Untuk interiornya ini lumayan detail ya untuk interiornya. Dan untuk indikatornya juga sudah menyala, apalagi kalau malam ini menyala hijau ya untuk dashboardnya. Lalu kita cek untuk animasi yang pertama. Untuk animasi yang pertama ini adalah menurunkan muatan di gerbongnya ya. Lalu untuk animasi kedua ini membuka bagian bak. Lalu animasi ketiga ini menurunkan muatan ya. Nah, untuk animasinya seperti ini. Bagi kalian yang ingin mendownload mod seperti ini atau menggunakannya, silahkan cek link yang ada di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Febri Septian Channel. Salam Busit Mania.